Hari ini saya ingin membacakan puisi tentang 160 tahun gerejaku. Puisi ini ditulis oleh mamiku. Tanggal 7 Oktober tahun 1861 adalah hari ulang tahun gerejaku. Ya, gerejaku, gereja HKBP, yang awalnya berdiri di Parel Sorat Sipirok, dan setelah 160 tahun, kini sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Umurnya pun jauh lebih tua dibandingkan umur negaraku, Indonesia. Gerejaku ini sudah melintasi segala masa, segala zaman. Sudah memberi dan diberi. Sudah memberkati dan terberkati. Aku berdoa supaya gerejaku tetap terberkati, sehingga bisa menjadi berkat bagi dunia. Umurku memang masih 8 tahun, tapi aku pun siap sehati, pikir bertransformasi, mewujudkan gerejaku HKBP untuk menjadi berkat bagi dunia. Dengan menularkan kebaikan di lingkungan sekitarku, yang biarpun kecil dan sederhana, tapi Tuhan dapat membuatnya jadi besar. Karena Dia Tuhan harus makin besar, tapi aku, kita harus makin kecil. Selamat ulang tahun HKBP ke-160 tahun. Kami siap sehati, sepikir, bertransformasi, wujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih.